lagi kita malam ni. Saya biasa aku ditemani dengan tim aku dan satu special daripada Syak Spirit 8. Belakang aku, belakang Arif, Amar, okey ya? Okey. Alright. Kita malam ni jalan balik pulau. Pulau starting dia dekat, kita akan naik ni tadi starting dekat PBA tu, Jabatan yang Hantu Pulau Pinang ni lah. Kita akan turun sampai ke empangan Teluk Bahang. Kita ada hotspot dia, hotspot dia mungkin di Kerawang tu. Kita tengok macam mana lagi, kalau clear kita turun. Jalan ni biasalah, jalan ni dia lebih kurang macam jalan Bukit Lengkok yang aku buat yang first tu. Tapi jalan ni lagi ekstrim lah. Memang lagi bukit, memang lagi lengkok-lengkok dia memang banyak lah. Dan kalau macam boleh tengok lampu pun, dari pun lampu dia dah banyak dah. Dulu lampu kurang, lampu tak ada. So, tapi yalah, macam kita tengok sekarang ni pun tak ada orang lalu kan. Kita satu je kereta kan. Dan lain ni pukul 2:30 malam, 2:30 pagi. Tak, sorry. Dan exploration kita akan panjang bukit. Aduh, umur orang atas ni umur usul. Ha, dusun kat sini memang banyak dusun durian lah. Dan sekarang ni pula musim durian. Oh. Kisah ada kat sini, aku baca ada banyak kisah. Kisah ada memang banyak. Banyak sangat kisah orang cerita, tapi aku dapat ingat lah dalam 2-3 kisah lah. Kisah yang pertama, kisah remaja di naik motor dalam 3 orang. Bukan tiga biji motor. Ha, tiga biji motor, dua motor di depan, satu motor belakang. Dia buat ikut jalan ni lah. Jalan ni beronda-ronda. Lepas tu, tiba-tiba selisih dengan satu motor juga main daripada dalam luar macam tangan. Dan dua orang depan tu nampak yang motor tu dia buat pembuncing. Pembuncing dia badan saja, kepala tak ada. Tak apa lah, dia kecut lah. Dia tengok muka masing-masing. Lepas tu dia buat beritahu kat belakang tu. Tengok muka yang belakang tu. Kenapa ni? Mati, ada orang mati. Ya. Macam ni tadi dia tu dekat helmet dia ada lampu suluh tu, mungkin dia ambil buah ke buah ni. Oh, dia biasa. Okay, sambung cerita tadi tu, yang dua orang tu nampak motor bertangan main tu, dia buat pembuncing tu. Dia tengok tu belakang tu tak ada kepala, ada badan saja. Dia takut kan, dia tengok yang dua orang yang depan dua depan tu, dia tengok muka masing-masing kecut kan. Lepas tu depa kali belakang, dalam minggu belakang depa tu main depan bagi dia macam tiga baris kan motor. Lepas tu dia tanya, nampak tak apa yang nampak ni, ada hal lagi tu bawa yang belakang tu, tak apa nampak belakang dia bawa, tak ada bonci tu, tak ada kepala. Tapi aku nampak yang dalam rangka dia tu ada kepala tu tengok aku. Lepas tu dia pun tunggu dulu di belah.
Satu lagi kisah, kisah naik kereta. Naik kereta daripada lalu jalan ni. Lalu dalam jalan tu mungkin dalam 3 orang tu. Lepas tu mereka ronda sebab dia duduk malam. Lepas tu mereka macam tutup jalan lah. Mereka pusing jalan yang sama. Lepas lalu 2-3 kali lalu, mereka nampak gerai macam gerai raya tu. Lepas lalu lagi, nampak lagi gerai tu. Lepas pusing lagi, nampak lagi gerai tu. Kita buat di sini. Kita buat di sini. Kita buat di sini. Okey, kita dah sampai kat titik Kerawang. Masih dalam ni. Oh, sebenarnya titik Kerawang ni. Berangin. Berangin. Macam. Dia bagi hin tu. Titik Kerawang ni tempat yang keras lah. Sebab tempat ni dia bawah ni terjun. Terjun titik Kerawang orang panggil. Tapi lah ni tak boleh nak berhenti lah. Sebab kalau ikut ni tempat hotspot aku. Memandangkan keadaan macam ni, nak turun pun memang agak berisiko lah. Kalau tak nak putus, so aku tak putus pun lah. Ingat. Kalau nak turun pun, nak tengok keadaan sikit lah. Tapi tak explore pun lah. Kita akan turun sat je. Sebab nak, jalan kecil, nak turun pun takut ada kereta belakang main. Tutup-tutup ni, tak ada kereta. Ni titik Kerawang. Bawah ni yang terjun kalau ikut. Yang terjun ni, kalau duduk patah tu, sini memang ada banyak kes kematian lah. Jadi kalau kes kematian, faham-faham lah. Sampai tu pun. Sampai tu pun. Jalan dia tutup ni. Jalan tutup. Oh, jalan nak masuk di Kerawang dia tutup. Aku ingat memang nak turun tapi agak bahaya lah. Sebab jalan sempit. Memang dah turun. Takut kalau kereta main selisih nanti. Ada masalah ke orang pula. So, tak jadi turun lah. Kita tunggu depan tu. Kita cari hotspot lain lah. Kerawang ni pun ada ke atas titik tu. Kalau pembenci motosikal atau penunggang motosikal lalu akan nampak orang bertenggek atas tu. Dia tunggu depan tu. Berangin lain macam sampai ni. Malang keadaan malam ni memang berangin lain macam. Gerai-gerai orang jual orang tu. Tadi tak berangin tu. Tiba-tiba naik atas ni berangin. Buat ni naik kawasan tinggi tu. Okey lah. Okey, okey. Kalau tak ada orang lalu lah tadi. Memang tak ada orang lalu lah. Satu ribu je. Isteri tu. Okey lah. Semua ada ni, berada depan tu seorang tak tahu buat apa, dah berhenti, tak tahu buat apa. Macam raya tu? Tak, tak lah. Ada angin ni? Haa, sini tu ada angin. Tadi kat sana berangin kan ni? Kat titik Kerawang tu. Tempat yang kerah lah, titik Kerawang tu memang antara tempat kerah. Kalau orang tempatan sini memang tahu titik Kerawang tu. Jalan pun sempit sini, kalau bagi yang nak lalu. Kalau yang tak pernah lalu tapi nak lalu, mungkin aku punya nasihat walk slow-slow lah. Jalan sempit dan bengkok-bengkok memang bahaya. Kalau yang dah biasa lalu tu, mungkin dah biasa, dia tahu dah jalan tu. Di kanan ni ada hutan, ada juga kebun durian. Memang sempit je lah. Oh, ada Enjil melepak tengah jalan pula. Teluk Bahang lagi 9 km.
tak bawa laju lah, bawa slow lah. Dalam 40 km. Ada cerita yang naik motor tak ada boleh kena untung. Oi, baru tumbang kau ni. Aduh, hayo ni ada pokok tumbang tengah jalan ni, tak tahu baru jadi kau ni. Baru jadi ni sebab tak ada orang kat lagi. Bahaya. Baru jadi, memang baru jadi. Kuasa angin tadi. Angin lah, mungkin angin tadi kot. Laju. Ha? Kena laju. Oh. Kalau motor tu pada sana. Tak nampak. Sian. Motor bahaya tu. Kalau malam-malam orang tak pakai ni, memang bahaya. Lalu ada tengah panjang, buat panjang ada mungkin lengkok lah kita buat itu. Lagi rare kan kadang tu. Hutan tinggi ke tanah. Go tepi. Kita sampai ke round of board, balik. Balik kita akan Oh, kita ke kanan. Kita akan ke kanan. Kalau cerita selalu kata nampak kelibat 20 ringgit dekat divider tu, memang dah banyak jalan ni. Memang cakap, memang selalu orang nampak. Dan dulu-dulu pun jalan ni orang cakap ada kes nanya orang tu tahan kereta. Kereta lah jalan gelap macam ni kan. Memang mudah lah nak buat. Kalau ni tak tahu ada ke tu. Okay, sekarang ni kita turun bukit. Musim hujan tu dengan jalan kiri kanan untuk kalau musim hujan tu tak dibelok kanan dulu. Macam tadi pun kami tadi pun pokok tumbang tu sampai boleh lalu juga. Anjing lah. Kalau naik motor tu mungkin perlu hati-hati lah. Derian memang macam boleh petik lah. Dekat sangat. Kemungkinan nak sopok dengan kereta tayu laluan betul tangan tu agak rendah lah.
tak ada lampu. Tadi ada lampu ni. Ha, ada orang tiba, bila naik motor dia pun buat laju. Akan ada duduk atas tu. You know. Saya ke depan nampak ada orang, nampak orang tua duduk tinggi dia tu. Pas ini kawasan gelap ni, kawasan ni rasa lagi takut daripada yang kat atas. Atas ada lampu, sini tak ada lampu. Tak tahu mungkin lampu ada tapi tak tahu dah apa, tak buka kot. Tak tahu. Generator pun ajar ni. Kita akan sampai ke pangan Teluk Bahang tu. Kalau keadaan mengizinkan, kita akan berhenti. Panjang lah ini. Oh itu kita main tetap panjang lah kan. Kita main siang ni. Oh betul, kita main siang. Kita rasa terlalu lama betul. Hei, panjang. Kalau itu kita main tak panjang ini, siap. Teluk Bahang, kita akan ke macam room tempat rehat ni, kita akan tinggal kalau boleh satu teammate. Kita nak tengok kat suasana kat sini macam mana.
Dan ini jalan dia. Sunyi sepi. Dan ini tempat dia. Dan tempat ni ada kisah dia. Bila orang lalu lalang jalan ni, orang akan nampak ada sesuatu yang akan duduk dekat situ. Tu, jadi kita akan cuba, cuba duduk. Dan batu besar ni macam-macam lah tulis. Shazam Buati Forever 4 bulan 6 2020. Eh, ni baru lagi ni. Takkan duduk di sini. Syak. Kita akan tinggal satu timik Amal, dia akan tunggu sini. Tanya ada apa-apa nanti. Aku tahu. Okay, Ma. Yeah. Okay, kita nak gerak. Kita dah habis uji nyali tadi, kita nak gerak balik. Dan macam biasa, masih tak ada kereta lagi yang lalu tadi. Walaupun Amar dah tunggu situ dah lama, dalam setengah jam. Tak ada satu kereta pun lalu. So, jalan ni memang sunyi lah. Bagi pengguna-pengguna yang dia tak orang cekal tu, tak payah lalu lah. Bukan tak bagi lalu, bahaya. Satu lagi sebab tanah runtuh, lagi bunyi sepi. Dan banyak cerita-cerita seram yang selalu dikaitkan dengan jalan ni. Agak berisiko lah.
dah turun, kita dah pusing empangan Teluk Bahang ni, kita akan sampai ke jalan penamat kita depan tu lagi, depan tu lagi. Dan bagi yang baru untuk channel ni, boleh subscribe untuk video yang terkini, dan yang dah subscribe tu aku ucapkan terima kasih banyak. Boleh komen bawah tu apa jalan yang nak kami explore. InsyaAllah kalau kami berkesempatan, kami akan pergi. Okay, kita dah sampai dekat escape lah. Escape park lah. Sebelah kanan ni Utopia. Escape park sebelah kiri. Sebelah kanan ni tempat ramai-ramai serangga, lipan dan sebagainya. Okey, kita dah habis. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. No seeker. Selamat tu kan. Elok-elok lah. Terima kasih.